Seperti biasa ini, Mita yang akan mencobanya. Gimana Mita, rasanya? Rasanya gue. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Saya doakan teman-teman selalu sehat ya. Dan tentunya saya doakan teman-teman juga semakin sukses ke depannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, ini kita akan masak-memasak lagi nih. Seperti bahan-bahan yang sudah ada depan kita ini ya. Nah, ini makanan dari khas Sumatera Barat lagi nih, dari Padang nih teman-teman ya. Dan kita hari ini akan memasak gulai tauco. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai bahan-bahannya apa saja dan prosesnya bagaimana, saya mengucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang telah mensubscribe. Dan bagi yang belum, saya harap di subscribe ya teman-teman, supaya channel ini semakin semangat untuk membuat kontennya. Oh ya, teman-teman, ini saya buat video ini di malam takbir. Jadi saya ucapkan takoballahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Windika Vlog. Oke teman-teman, biar tidak berlama-lama, mari kita mulai. Bahan-bahannya apa saja? Sayur buncis. Nah ini teman-teman, saya gunakan sebanyak setengah kilogram ya. Dan ini sudah diiris-iris. Jadi sekarang saya tidak jelaskan satu-satu dulu ya. Ini langsung udah jadi dia pokoknya. Oke, lanjut lagi bahannya. Lalu ini cabai hijau keriting ya. Ini banyaknya 2 ons dan diiris-iris seperti itu ya, teman-teman, memanjang. Oke, lanjut lagi bahannya. Nah, di sini ada tahu dan tempe. Jadi kalau tahunya itu tahu putih ya, banyaknya 1 buah dan tempenya itu saya gunakan kurang lebih setengah papan itu, teman-teman. Nah, tapi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan lagi ya. Banyaknya semana sesuaikan dengan selera teman-teman lagi. Oke, lanjut lagi bahannya. Lalu ini ada tauconya nih teman-teman. Jadi namanya tauco Medan ya. Nah, ini banyak kok di pasar-pasar atau di supermarket ya, di toko-toko bumbu. Ini saya gunakan hampir 1 mangkok mie ayam ini ya. Lalu ini ada petai ya teman-teman, atau petai ini. Nah, ini banyaknya 1 papan nih. Nah, ini juga ada kerupuk kulit. Ini saya gunakan 1 bungkus plastik. Tapi teman-teman itu sesuaikan lagi ya banyaknya. Mau pakai petainya atau tidak juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, lanjut lagi bahannya. Nah, di sini ada bawang putih. Ini banyaknya 5 siung. Bawang merah banyaknya 10 siung. Ini jahe 1 buah sebesar jempol tangan. Begitu juga dengan lengkuasnya, ini 1 buah sebesar jempol tangan. Lalu ada daun kunyit, ini 1 lembar. Daun jeruk sebanyak 3 lembar. Dan serai 1 batang. Ini jadi udah diiris-iris ya. Jahe, bawang putih, bawang merah, beserta lengkuasnya. Oke teman-teman, lanjut lagi bahannya. Lalu ini ada micin. Ini banyaknya 1 sendok makan. Ini opsional ya, teman-teman boleh gunakan atau tidak. Di sini garam 1 sendok makan sama dengan micinnya ya. Begitu juga ini ada kemiri ya. Ini banyaknya 4 buah. Dan kita haluskan. Kita tumbuk atau diulek ya. Oke, lanjut lagi bahannya. Nah, ini ada santan cair ya. Nah, ini santan cairnya sebanyak 2 liter. Oke, dan yang terakhir kita butuhkan adalah tentunya minyak goreng ya teman-teman. Nah, ini banyaknya nanti akan saya kasih tahu di saat kita memasak nih ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap saksikan video ini sampai habis. Oke, sekarang kita lanjut ke dapur. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di dapur ya. Nah teman-teman, siapkan minyak goreng beserta ini ya, penggorengannya. Jadi minyak gorengnya itu kurang lebih banyaknya 300 ml. Sekarang teman-teman, kita goreng tahu yang sudah kita potong-potong ya. Nah, jadi tahunya ini kita goreng sampai kecoklatan ya teman-teman. Oh ya,
Jauhkan kompor dari benda-benda yang dapat terbakar serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Oke, kita tunggu ya tahunya sampai kecoklatan. Oke, teman-teman. Ini tahunya sudah kecoklatan ya. Sekarang kita angkat dan tiriskan. Nah, setelah tahu, teman-teman siapkan irisan tempe dan kita akan goreng juga ya. Setelah tahu kita tiriskan, nah teman-teman tetap dengan minyak yang sama ya, ini saya pakainya. Lalu kita goreng tempe yang sudah kita iris juga. Oke, kita tunggu juga sampai agak kecoklatan. Nah, ini sudah kecoklatan juga ya teman-teman. Sekarang teman-teman angkat dan tiriskan juga bersama tahu tadi. Nah, setelah tempe kita tiriskan, sekarang teman-teman siapkan potongan buncis. Nih, kita masukkan ya buncisnya. Nah, ini kurang lebih 1 menitan ya, jadi agak layu buncisnya. Kita masukkan juga cabai hijau keritingnya yang sudah kita iris-iris juga. Nah, ini minyaknya dengan minyak yang bekas tempe tadi ya teman-teman, jadi tidak dikurangi. Oke, kita aduk lagi, kita tunggu lagi ya. Nah, ini sudah 1 menitan juga ya, cabai hijaunya juga sudah layu. Sekarang kita masukkan irisan petainya. Oke, biar makin mantap nih. Dan pastinya lama banget ini pakai petai ya teman-teman. Kita aduk lagi, nggak lama, sekitar 1 menitan. Nah, ini sudah 1 menitan. Sekarang kita angkat ya, dan tiriskan. Semuanya nih ya, kita angkat ya. Nah, setelah kita tiriskan sayurannya ya, teman-teman ini gunakan minyak gorengnya kurang lebih 2 sendok makan. Sekarang kita akan tumis bawang merah dan bawang putih, jahe dan lengkuasnya juga masuk. Oke, kita tumis ya teman-teman ya. Dan juga kemirinya nih. Oh iya, lupa, kemirinya kita masukkan juga. Oke, kita tumis sebentar, nggak lama ini, sekitar 1 menit aja. Nah, ini udah 1 menit, udah wanginya udah keluar ya wanginya. Jadi teman-teman siapkan batang serai, daun kunyit, daun salam, dan daun jeruk ya. Kita masukkan semuanya. Oke, kita tumis lagi, nggak lama juga ya teman-teman, sampai 1 menitan saja. Nah, ini sudah 1 menit. Jadi teman-teman sekarang kita angkat ya, kita pisahkan dulu ini bahan yang kita oseng ini. Lalu kompornya ini kita taruh santannya yang sudah di penggorengan yang lain. Oke, kita angkat ya. Oke, nah ini santannya udah ganti ya tempatnya. Nah, sekarang kita masukkan bumbu yang tadi kita oseng-oseng semuanya ya. Nah, kita masukkan semuanya. Nah, ini kenapa kita ganti tempat? Karena tadi tidak muat penggorengannya, begitu teman-teman. Oke, kita tunggu ya sampai dia mendidih. Oke teman-teman, ini udah mendidih ya, kurang lebih tadi 10 menitan. Nah, sekarang teman-teman masukkan sayur yang sudah kita tumis tadi. Begitu juga dengan tempe dan tahunya. Habis itu masukkan juga kerupuk kulitnya dan juga tauco medannya. Oke, kita tunggu lagi teman-teman. Kurang lebih 5 menitan sampai, oh iya ininya lupa nih, micin dan garamnya. Oke, sekarang kita aduk dan tunggu sampai 5 menitan. Nah, ini sudah 5 menitan nih teman-teman. Ya, sudah mateng ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap saksikan terus sampai habis. Karena habis ini kita akan review bagaimana hasil dari gulai tauco ini ya. Seperti biasa, si Mita yang akan mencobanya. Oke teman-teman, sekarang kita siapkan di piring dan kita akan ke meja makan. Oke teman-teman, ini gulai tauco padangnya sudah di atas meja makan ya. Sekarang kita tanya ke Mita bagaimana hasilnya. Seperti biasa ini, Mita yang akan mencobanya. Gimana Mita rasanya? Rasanya gurih, enak, lezat, pokoknya perfect banget. Gulai tauco ini apa ya, kuahnya tuh gurih dan aromanya menggugah selera banget. Kalau di Padang ini dimakan pakai ketupat.
ketupat ya. Tapi kalau nggak ada ketupat juga nggak apa-apa, pakai nasi aja lebih enak juga. Ini ada tahu, ada kerupuk kulit, sama tempenya, sama kacang panjangnya juga. Jadi tuh komplit banget. Ini enak banget, perfect banget sih. Kalian harus coba, cobain di rumah. Oke teman-teman, review dari Gulai Toco kira-kira begitu teman-teman. Jadi aromanya menggugah selera banget nih teman-teman. Dan juga kalau di Padang ini dimakannya bersama ketupat. Tapi kalau tidak ada ketupat bisa pakai nasi. Nah ini seger banget nih teman-teman, gurih, lezat. Karena dalamnya juga ada kerupuk kulit, ada tempe, tahu, dan juga kacang panjang pastinya. Yang akan nambah selera makan teman-teman makin mantap pastinya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Nah bagi teman-teman, kalau ada saudara atau sahabat ya yang ingin resep dari Gulai Tauco ini, teman-teman bisa bagikan di media sosial teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi yang telah mensubscribe, dan bagi yang belum silakan di subscribe, di like, komen, dan subscribe video ini, di share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa turn on notifikasinya biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya. Dan apabila kita punya salah perbuatan atau kata dalam video ini, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kami. Saksikan video-video kami selanjutnya. Dan dadah. Assalamualaikum. Mantap. Lama Lama banget.